kering. Jalan baru es. Seorang remaja berinisial RA 19 tahun diduga pelaku jambret yang meresahkan berhasil diamankan anggota gabungan Polsek Kota Agung Kodim 0424 dan dibantu warga pada Sabtu 8 Juli 2023. Pelaku ditangkap di Jalan Lintas Barat Pakuan Talegening, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Naas, pelaku sempat akan dihakimi warga yang kesal. Beruntung pelaku RA langsung diamankan petugas. Pelaku RA ditangkap usai terjatuh dari motor yang sempat sebelumnya diwarnai aksi kejar-kejaran dengan korban. Sementara pelaku lainnya berhasil meloloskan diri dengan motornya. Sementara korban bernama Agus Suhendri dan Suharti, pasangan suami istri asal Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Wakapolsek Kota Agung Ibtu Haryono mengatakan, tersangka RA berhasil ditangkap di Jalan Raya Talegening namun rekannya hingga kini masih buron. Sementara itu, kronologis kejadian menurut Wakapolsek, bermula korban berjalan dari Bengkunat menuju Gisting dengan mengendarai sepeda motor Beat. Setiba di Jalan Raya Pekon Tebabunuk, pelaku dari arah kiri memepet dan langsung menarik paksa tas korban. Menurutnya, kejadian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ibtu Haryono menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku RA, tas kulit, dompet, kartu kredit, serta surat berharga lainnya. Saat ini korban telah melaporkan secara resmi ke Polsek Kota Agung untuk ditindaklanjuti. Atas perbuatannya, tersangka RA dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Ya. Bukan buat orang tua, bukan? Bukan, Pak. Kedua, dapat apa? Belum sempat? Belum sempat, Pak. Belum buntutin dari mana? Dari Senggarabatin, Pak. Senggarabatin. Terus kamu jambretnya di mana? Cibabunuh, Pak. Cibabunuh. Kamu yang bawa motor? Iya, Pak. Yang jambret yang narik siapa? Cidapit, Pak. Cidapit. Terus dipepet orangnya, ditumbur? Enggak, Pak. Dulu dikejar sama orangnya. Habis itu kita orang keluar mau masuk, ditabrak sama orang. Tabrak, jatuh? Iya, Pak. Cidapit lari, kamu nggak bisa lari? Iya, Pak. Terus kapok nggak ini? Kapok, Pak. Kapok? Itu kejadian jambret Kota Agung Barat, ya kami mendapat informasi dari warga masyarakat ada pelaku jambret yang diamankan oleh warga masyarakat. Kemudian saya bersama SPK meluncur ke TKP dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti jambret. Sementara tersangka yang bisa diamankan satu orang tersangka yang inisial RA, warga Pekon Mandir Kejadian, Kecamatan Wonosobo. Tersangka dua orang, satu melarikan diri. Ya, untuk barang bukti yang bisa kami amankan itu motor pelaku yang sama tas milik korban. Tersangka kan ya pasal 365 KUHP di mana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnov, Saburi TV melaporkan.